Setelah lawan Dewa United, Persib akan tentukan pilihan satu dari dua pemain asing ini. Pertandingan antara Persib Bandung dan tuan rumah Dewa United Football Club pada pekan ke-20 Liga 1 musim 2023/2024 diyakini dapat menentukan masa depan Levi Madinda. Meskipun Levi Madinda saat ini tengah menjalani kontrak peminjaman dari Johor Darul Takzim Football Club hingga akhir bulan Desember 2023, namun Persib dihadapkan pada keharusan untuk segera menentukan nasibnya. Alasannya, masa pendaftaran pemain tahap kedua akan ditutup hanya dalam beberapa hari, tepatnya pada Selasa, 28 November 2023. Selain harus memutuskan mengenai Levi Madinda, Persib juga dihadapkan pada pertanyaan nasib gelandang asal Spanyol, Tirone Del Pino, yang masih terikat kontrak hingga Mei 2024. Bojan Hodak, pelatih Persib, belum lama ini menyatakan bahwa keputusan mengenai Levi Madinda dan Tirone Del Pino akan diambil setelah pertandingan melawan Dewa United. Dengan kata lain, kemungkinan besar salah satu di antara Levi Madinda atau Tirone Del Pino akan dilepas, bahkan tidak menutup kemungkinan keduanya akan dilepas. Pertandingan kami melawan Dewa akan berlangsung pada tanggal 26, dan 28 adalah hari terakhir bursa transfer. Jadi, mereka masih memiliki kontrak, baik Levi maupun Tirone. Kami akan membuat keputusan setelah itu, ujar Bojan Hodak belum lama ini. Persib untung besar jika berhasil menggandeng Stefano Beltrame. Langkah transfer Persib Bandung dalam mencari pion serangan baru belum berakhir. Meskipun banyak yang mengaitkan nama-nama besar seperti Bruno Mota, Hugo Gomez, dan Brian Angulo, Persib Bandung secara mengejutkan telah mencapai kata sepakat dengan kreator berkebangsaan Italia, Stefano Beltrame. Kabar positif ini diumumkan melalui akun sepak bola Indonesia, @LigaWakanda. ID pada Jumat, dalam kurung, 24 November 2023. Dandil, Stefano Beltrame akan segera bergabung dengan Persib Bandung. Dia terakhir bermain di Liga 1 Portugal bersama Maritimo. Stefano pernah membela Juventus dan Sampdoria, tulis @LigaWakanda. ID. Lalu, siapakah Stefano Beltrame? Dan bagaimana peluang Persib Bandung untuk mendapatkan tanda tangannya? Stefano Beltrame adalah pemain kelahiran Biella, Italia, yang saat ini berusia 30 tahun. Ia berperan sebagai penyerang kedua dengan kaki kanan yang kuat. Pengalaman Stefano Beltrame mencakup penampilannya di tiga kelompok usia timnas Italia, yaitu U-strip 18, U-strip 19, dan U-strip 20. Debutnya terjadi pada usia 18 tahun 2 bulan 4 hari di tahun 2011 ketika dibesut oleh Albricho Evani bersama timnas U-strip 18 Italia. Adapun peluang untuk merekrutnya terbuka lebar. Hal ini karena Stefano Beltrame baru-baru ini secara resmi dilepas oleh klub kasta kedua Liga Portugal, Maritimo, pada 1 Juli 2023. Dengan demikian, Persib Bandung dapat mendatangkannya tanpa biaya alias free transfer.